Upaya untuk melawan penyebaran virus corona masih terus berlangsung. Seperti yang dilakukan kepolisian Resor Mojokerto di Kampung Tangguh Sumeru, Desa Balongmasin, Kecamatan Punggi. Desa ini telah berhasil mendapatkan predikat zona hijau setelah kuning. Kampanye patuh protokol kesehatan di desa ini diperankan sejumlah tokoh pewayangan, diantaranya Sri Kandi dan Gatot Kaca bermasker. Diharapkan dengan penggambaran terhadap sosok Sakti Mandraguna dapat dengan mudah meraih simpati masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Di mana 2 minggu yang lalu, ya, wilayah desa Balongmasin ini masuk ke zonasi kuning. Namun dengan tahapan PPKM yang kita laksanakan secara mikro secara baik dan juga peningkatan edukasi untuk testing, tracing, treatment juga kita laksanakan secara rutin. Alhamdulillah pada minggu ini desa Balongmasin masuk ke zonasi warna hijau. Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander menambahkan, pelaksanaan PPKM Mikro di 326 desa telah menjadikan 70% diantaranya berhasil masuk ke dalam zona hijau. Dari Mojokerto, Tama Mubarok, Metro TV.